Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi olahan yang sangat sederhana, bisa untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam, semuanya cocok. Ini saya bikin dari bahan dasarnya itu mie instan lemonilo yang varian bayam. Saya pilih yang mie gorengnya ya, dan di sini saya olah menjadi bakmi yang sederhana dengan topping daging cincang, enak banget. Teman-teman kalau pengen tahu seperti apa resepnya yang sangat mudah dan simple ini, yuk sekarang kita langsung bikin sama-sama ke dapur ya. Bunda-bunda, pertama kita buat toppingnya ya. Di sini saya sedang memanaskan bawang putih cincang. Ini saya tumis seperti biasa sampai berwarna kecoklatan dan juga baunya harum. Kalau bawangnya sudah kecoklatan seperti ini, kita masukkan daging ya bunda-bunda. Lalu kita juga masukkan merica bubuk. Garam. Dan juga sedikit air. Setelah itu bunda-bunda, kita tambahkan kecap manis secukupnya. Jadi ini membuat topping tersimpel ya. Kita aduk-aduk dan kita tunggu airnya menyusut. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini dan juga bumbunya sudah meresap, rasanya udah enak, kita matikan kompor ya. Toppingnya ini udah matang. Nah bunda-bunda, kalau toppingnya sudah matang, kita lanjut ya untuk merebus mie lemonilonya sama sawi dan juga bakso sampai lunak. Ini mie dan sawinya sudah lunak ya bun, sekarang kita angkat dan kita campurkan dengan bumbu mie instannya. Nah, sekarang kita campur mie-nya dengan bumbu instannya ya bunda-bunda, seperti ini. Setelah itu tinggal kita hias dengan topping, tambahan sawi biar ada sayurnya, dan juga ada bakso ya sayang.